Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari subgroup 4 akan berkongsi tentang tajuk pilihan kami, iaitu nature photo. Nature photo ini juga dikenali sebagai gambar alam semula jadi. Dalam perkongsian kali ini, kami akan menceritakan bagaimana cara penghasilan gambar, apa makna di sebalik gambar dan apa kesan yang digunakan untuk mengambil gambar dan hasil gambar yang kami dapat. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan kepada bagaimana cara penghasilan gambar. Baiklah, sekarang saya akan merangkan tentang cara-cara penghasilan gambar. Terdapat pelbagai peranti yang digunakan untuk menghasilkan gambar-gambar yang unsurkan alam semula jadi ini. Dan antara peranti yang digunakan ialah kamera telefon bimbit, kamera dan juga gambar-gambar yang bersumberkan percarian internet. Namun begitu, setelah perbincangan bersama ahli kumpulan, kami memutuskan untuk menggunakan gambar-gambar daripada sumber percarian internet atas sebab-sebab dan kekangan tertentu. Di sini saya akan membentangkan makna di sebalik gambar. Baiklah, gambar yang pertama yang kita dapat lihat di sini ialah gambar pemandangan air terjun. Makna di sebalik gambar ini ialah kita mendapat ketenangan daripada melihat aliran air terjun tersebut. Yang kedua, memberi motivasi pada diri sendiri dengan melihat gambar ini. Dan yang ketiga juga, kita dapat melihat keindahan alam semula jadi. Seterusnya, gambar yang kedua ialah gambar tasik, pemandangan tasik dan juga terdapat gunung-gunung di belakang. Makna gambar ini, yang pertama, kita dapat melihat pemandangan yang memukau. Dan yang kedua, melihat langit biru yang cantik. Dan juga pemandangan ini juga dapat memberi kita ketenangan dan juga dapat memberi kita rasa sehat. Yang ketiga, gambar yang ketiga dan yang terakhir, gambar sunset. Ya, makna di sebalik gambar ini, kita merasa tenang apabila melihat gambar ini. Dan yang kedua, kita dapat merasai ketenangan itu dalam jiwa. Dan yang terakhir juga, gambar ini juga mampu melepaskan tekanan kita seharian. Antara kesan apabila kita melihat alam semula jadi berdasarkan gambar yang pertama adalah kita umpamakan sesuatu masalah yang dihadapi akan ditenggelamkan oleh air terjun tersebut. Maka, kita fahamlah bahawa sesuatu masalah boleh dihilangkan dengan cara yang cermat dan berhemat. Jadi, bunyi air terjun itu akan memberi ketenangan apabila kita mendengar suara air terjun itu, serta ia memberikan motivasi kepada diri untuk bersabar dalam menghadapi kerenah hidup. Pada gambar yang kedua pula, kita umpamakan bahawa daratan yang merupakan simbol kepada masalah, manakala tasik yang panjang yang menuju ke gunung ganan yang dikelilingi oleh langit yang biru yang luas adalah simbol kepada menuju mencari harapan. Maka pemandangan yang memukau ini memberi kesan bahawa sesuatu masalah merupakan pintu kepada sesuatu kejayaan. Seterusnya, pada gambar yang ketiga iaitu matahari terbenam, yang mana kita ketahui matahari terbenam adalah berulang pada setiap hari. Maka ia adalah simbolik kepada kehidupan kita yang dipenuhi dengan pelbagai masalah seperti tekanan dan stres atau sebagainya. Maka ia boleh diubati apabila kita memahami maksud gambar itu, iaitu bahawa sesuatu masalah yang dihadapi akan berlalu juga seperti mana terbenamnya matahari tersebut pada gambar itu. Justeru itu, masalah seperti tekanan perasaan ini akan berangsur hilang dan dapat mengecapi ketenangan jiwa dalam hidup kita. Seterusnya, hasil gambar. Bukan komposisi yang digunakan menghasilkan gambar.
profesi yang digunakan untuk menghasilkan gambar ialah photo landscape. Photo landscape terbagi kepada tiga bentuk. Pertama, fotografi reportasi. Bentuk yang kedua, photo landscape extract. Dan yang ketiga, fotografi landscape dokumentasi. Pertama, fotografi reportasi. Fotografi reportasi dapat menjadi sebuah pemikiran. Apa yang anda lihat, itulah yang anda dapatkan. Dalam bentuk fotografi landscape ini, fotografer tidak melakukan apa-apa untuk mengubah tampilan, tapi hanya memotret keindahan asli dari alam dan seisinya. Komposisi dalam fotografi, cahaya, waktu yang tepat serta cuaca merupakan aspek penting ketika menggunakan teknik ini. Yang kedua, fotografi landscape abstrak. Fotografi ini menggunakan sekumpulan teknik variasi yang dinamakan bentuk dan pendekatan untuk memotret aspek alam, bukan tapi tidak selamanya termasuk dalam landscape. Sekaya dari fotografi selalu berkaitan dengan pola, bentuk serta pandangan yang menyeluruh secara dekat. Fotografi landscape tidak selamanya adalah fotografi alam, landscape urban atau perkotaan berisi gedung-gedung, kecakar lagi juga dapat menciptakan gambar yang menakjubkan. Garis sudut bentuk serta bangunan-bangunan tinggi memberi banyak pilihan bagi para fotografer dan sekitarnya. Dan yang ketiga, foto landscape dokumentasi. Fotografi jenis ini murni, tidak terdapat pengaruh manusia di dalamnya. Inti dari foto ini hanya detail yang diciptakan dari alam sesungguhnya yang terlihat pada foto landscape. Bergantung pada subjek apapun serta komposisi dalam tampilan. Fotografi landscape jenis ini juga dapat dipertimbangkan dalam genre ataupun aliran fotografi alam.